Sebenarnya saya jemput Prof. Ibrahim Komo. Saya bernasib baik mengambil alih Lestari selepas Prof. Nordin yang telah merancang dan merencana semua bentuk-bentuk konsep dan teori untuk dilaksanakan. Jadi saya lebih kepada seorang pelaksana. Pertamanya saya ingin sentuh sedikit pencapaian 10 tahun pertama. Ada dua cabaran besar yang saya hadapi. Pertama ialah apakah perbezaan antara institusi penyelidikan dengan fakulti pengajian. Sebab kita ingin mengambil ramai penyelidik daripada fakulti, universiti mempersoalkan mengapa perlu wakilnya sebuah institut penyelidikan. Kenapa tidak ini dilakukan di fakulti saja? Itu cabaran yang agak besar dan kita perlu mencari kelainan yang jelas. Pertama, kelainan itu telah ditunjukkan dan kejayaan-kejayaan telah dapat dilaksanakan. Cabaran yang kedua ialah apakah kita institusi penyelidikan atau institusi perkhidmatan. Yang lebih penting sebenarnya ialah gabungan kedua. Kita memikirkan cara terbaik untuk bergerak ke hadapan dan pada masa itu kita fikirkan perlu wujudkan program penyelidikan. Dah tak ada pengarah bersetuju dah. Hanya ada pengarah dan di mana pengarah. Kita wujudkan dua program yang besar iaitu sains kelestarian dan governance kelestarian. Salah satu daripadanya dipegang oleh pengarah dan satu lagi dipegang oleh timbalan pengarah. Dan dua program ini disokong oleh beberapa program yang bersifat sektoral seperti kelestarian alam sekitar dan sumber asli, kelestarian sosial dan komuniti dan kelestarian ekonomi dan industri. Kelestarian itu diwujudkan dalam bentuk program. Tapi susah untuk menggerakkan program. Kita wujudkan satu konsep baru selepas itu yang dikenal sebagai kumpulan teras. Ada tujuh program kumpulan teras. Pertama ialah Warisan Geologi Malaysia. Warisan Geologi Malaysia itu yang saya pegang. Ekosistem Lembangan Langat, Penunjuk Pembangunan Lestari, Pembangunan Komuniti Terpinggir, Bencana Alam Sekitar dan Ekonomi Alam Sekitar. Dan saya dapati tujuh teras ini bergerak dengan hebat sampai ke hari ini. Teras Bencana Alam Sekitar umpamanya telah menyebabkan Prof. Joy menjadi salah seorang yang dikenali di peringkat terbangsa dalam konteks Southeast Asia Disaster Prevention Research Institute dan lepas itu melihat isu-isu climate change menjadi pusat tersendiri. Dan saya ingin menyentuh sedikit tentang Warisan Geologi Malaysia. Pada saya ini adalah kejayaan di luar dugaan, memang di luar dugaan saya. Kita mulakan dengan membuat satu perjanjian dengan LADA untuk menggunakan sumber warisan geologi bagi tujuan ekopelancongan. Tetapi perkembangan demi perkembangan sehingga ke hari ini kerjasama dengan LADA semakin erat, seperti tak boleh dipisahkan. Apa saja program yang Langkawi, kita terpaksa ke sana dan kita terpaksa wujudkan pusat penyelidikan Langkawi di sana. Hari ini Prof. Norhayati menjadi pengerusi pusat di sana. Mengenai Warisan Geologi Malaysia, sampai hari ini dia menjadi sangat besar. Umpamanya pada masa sekarang pengerusi Warisan Geologi Malaysia ialah Prof. J. Aziz. Minggu lepas kita mempunyai satu regional geoheritage conference di Kuching yang dihadiri oleh lebih daripada 120 peserta dari rantau Asia Tenggara. Seolah-olah seperti geowarisan menjadi lebih besar daripada persidangan tahunan geologi. Begitulah berkembangnya warisan geologi. Sementara idea pemuliharaan daripada warisan geologi itu berkembang menjadi idea geopark,
Cape Study sebenarnya adalah di antara yang mewujudkan, dan pada masa sekarang ada 160 UNESCO Global Geopark, lebih 500 National Geopark di seluruh dunia. Dan membuat saya agak sibuk ke sana kemari untuk melayan permintaan-permintaan mengenai pembangunan geopark. Saya berbangga dengan geopark, walaupun tidak dirancang. Bila saya lihat kandungannya adalah betul-betul bersifat satu tindakan kelestarian, sustainability in action. Saya rasa Lestari boleh bergerak ke hadapan jika kita wujudkan satu atau dua flagship research. Sekarang ini tak berapa jelas di mana seluruh warga Lestari di Kemuning, seluruh universiti ini di Kemuning, bagi menjawab persoalan-persoalan asas yang dihadapi oleh negara. Ini kita perlukan jawapan-jawapan yang baru. Dan kita dapatkanlah duit, kalau tak dari universiti, dari rakan-rakan kongsi kita bagi menjalankan flagship research. Kedua, satu masa dulu kita ada apa yang disebut semangat Lestari atau Lestarian. Semangat itu seolah-olah sudah berkurangan. Penyelidik menjadi lebih individu, menerbit secara individu. We need to have that semangat Lestarian, seperti kita sebut semangat Kawi untuk Langkawi UNESCO Global Geopark. Berjiwa Lestari maknanya berfikiran sumul, bukan berjiwa kepentingan sendiri. Bersedia menjadi penyelaras, bukan ketua. Menghormati kepelbagaian. Semua orang mempunyai bidang masing-masing dan kita perlu menghormati, dan kita perlu convince tentang bidang kita. Kita perlu bekerja sebagai satu pasukan, semangat berpasukan, bukan lagi semangat bersendiri. Dan ketiga, Lestari tak perlu ada ramai peneliti, tapi kita perlu ada very important core researcher. Mungkin 10-15 orang, but our researcher ialah seluruh UKM, seluruh negara, seluruh dunia. So we may have 500,000 researcher, associate researcher bersama kita, tetapi di diselaras oleh 10 atau 15 orang Lestarian. Key success factor ialah jaringan yang strategik dengan semua rakan kongsi. Kita tak boleh bekerja bersendirian. Rakan kongsi kita daripada government, swasta, universiti lain, ahli akademik lain, dan kita perlu kukuhkan jaringan ini dengan end in mind yang jelas, bukan setakat sign MOU dan that's it. Ada hasilan yang kita ingin capai bersama secara menang-menang. I think we have done good job, bukanlah tidak, tetapi apa yang saya sampaikan tadi ialah harapan untuk lebih ke hadapan dan menjadi satu institusi yang dihormati, disegani dan menyumbang. Thank you.